Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Indonesia PMI TV di mana saja berada, dan yang berada di Indonesia Raya maupun di mancanegara, serta yang berada di Mayapada. Pada hari ini hari Sabtu malam minggu Sabtu Solo Kliwon Wolupi Tulasan Bekasing Sujud Mati. Berarti itu Tulasan 17 Dino itu Tulasan Ampuh nih. Ketan Kulon Sip. Moga-moga dan kalian. Amin. Halo pemirsa, ini teringat sama Bapak sama jenis siapa? Mu'ali dulu itu di depan pengobatan kejet-kejet lumpuh kembang bayang ya. Tempes enggak kan? Nggih. Tempes toh? Nggih. Kok gudi. Tes. Angine metu, nek gak metu ning awak gak enak. Tes. Hirup kan? Bus kan? Tempes toh? Mengutangnya gudi, ditutup. Halo pemirsa, tekniknya sangat mudah noto sikil. Nomor satu ditarik ke sini, diluruskan, ini dieksekusi pantatnya. Berarti gerak pemirsa. Sakit tes pemirsa. Terus sekarang bagaimana anda tuh? Sudah bisa jalan. Sampun. Sudah bisa jalan, bisa ya. Terus ngomongnya bisa lancar? Iya, sampun. Lancar ya. Ngomong lancar. Terus ini jalan gini. Kalau jalan mungkin bagian pantatnya anu belum sempurna, nanti tak totone kalau. Terus pandangan matanya bagaimana? Kabur. Kabur ini kan. Kabur ya? Telinga. Sekarang saya eksekusi telinga sama mata ya. Apa iso waras pemirsa wong aku lho guru dudu dokter. Iso apa gak? Dicoba saja. Mudah-mudahan sembuh. Insya Allah atas kersane Allah waras. Amin. Dilu Bismillahirrahmanirrahim. Paras kersane Allah. Ana tamba tekala lunu. Paras kersane Allah. Waras. Amin. Mripatkan harun dadi katon cumporo padang jinglang. Pangang. Kuping kang budeg. Mergegegegegeg ora patio krungu ambyar kabeh perkara kang nutup-nutupi saengga kuping talingan loro iso ngrumoke kanthi kahanan bening krungune plong. Nanti kita buktikan oleh saya. Ini metode pijat tes penuh dengan penghayatan. Allah tes. Allah tes. Allah tes. Jangan. Maklum wis umure tuwek bakune. Ben motone padang. Halo pemirsa, ini ada suatu amalan dari bayi-bayi saya dulu biar mata yang buram menjadi jernih. Digawe maca Quran atau dibasuh dengan air wudu. Berwudu setiap hari. Ya, tiga banyak baca selawat. Ditiupkan di telapak tangan, diusapkan di mata. Yang ketiga pemijatan. Kita lihat ke sini, yang dibaca
Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil tes. Diulang-ulang lagi yuk Mas. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil tes. Kemudian bawah, bagian bawah. Bagian bawah. Kita ulangi lagi pemirsa bismillahirrahmanirrahim. Melek dia. Piye kang rasane kan? Ini banyune, banyune. Piye matane bagaimana? Enak berubah enggak? Raup, diraup. Sakit kupingnya piye kan? Wis ada sudah apa gurung? Kupingnya piye wis krungu? Pirem. Raup. Raup. Kupingnya wis krungu. Ayo, padahal aku duduk ahli kuping lah ya, duduk ahli THT ya. Sek, kita eksekusi sekali lagi pemirsa. Ini sudah dikasih air masjid, tanpa racian, tanpa ramuan dana. Latutrikuhu labusor wa wayutriku labusor wa wallatiful khabir. La tutrikuhul absaru wa wa yutrikul absaru wa wa latiful khabir. Lo kupingnya padang jinglang, berpati padang jinglang. Merem aja sehat ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ingsun nyuwun daya mukjizat adzan maghrib. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala Hayya 'alal falaah. Allahu akbar. Allahu akbar. La Kang wis krungu apa durung? Kenapa, Pak? Wis krungu apa durung? Sampun. Wis krungu. Tambah bayaran 5 juta benerne dhuwite. Lumayan. Nggo mripate tambah karo sendina ngombe wortel jus wortel. Sering-sering minum air dingin, duduk air es, air biasa. Tolong hindari
buka HP, delok HP, delok YouTube. Nek iso dihindari, nek iso. Gak kuat ribet. Ya. Tapi bokongnya tak bokongnya jek song mati. Air putih. Setiap pagi mau tidur minum air putih. Yang banyak. Di kucing. Ya tak bokong. Nah. Met. Miring lono. Kali kenton jangan mengangkat enggak. Iya seto gak sih to sih to bokong ini sih. Karena gue pengen panas kabeh satu persatu. Keringetku netes pemirsa mbah itu dukun biasa gitu di keluar biasa. Nenek uang menilai nek mbah pikir dukun luar biasa berarti iyo biasa berkeringat juga. Dukun pun juga manusia biasa. Jadi manusia istimewa membayi sangkel biasa. Maknanya biasa saja. Kejaba yang diparingin guru Gusti Allah ABCD urusan ini panir. Sing penting manusia ikhtiar. Cess. Cess. Iki linu-linu kakek obat di sini. Ini sering minum obat. Wes bot direvisi minum obat mau WC. Ngombe ini sedang hijau. Ya. Biar racun-racun yang mengendap di dalam darah yang tidak terurai tetap buang keluar. Hilirnya hilang habis. Halo pemirsa, tadi teknik menggunakan media tangan, sekarang media kata. Apa bisa? Perlu dicoba dan dibuktikan. Nanti kalau misalkan kurang apa itu namanya sempurna, yang dari saya dapat disempurnakan sendiri di rumah oleh anaknya atau saudaranya. Yang penting minimal metodenya seperti ini. Ini penggerusan. Tes. Ini teknik anginnya. Setiap orang punya tekniknya berbeda-beda. Dengan tujuan utama, sembuh. Tes. Keringetnya ngantek netes. Oh, mau aku dukun nakal ini kena santet ini. Tambahan biaya 10 juta dituku minyak. Dituku kembang minyak. Tiba-tiba duitnya di mahu purl repot ini. Itu enak ngajarin dukun santet-santet. Ini namanya metode totot darah pemirsa. Dengan menggunakan jari jemari kaki ditekan secukupnya untuk menghancurkan penggumpalan darah yang berada di sekitar pantat. Ces. Diulang berkali-kali. Ces. Sambil ditekan-tekan seperti ini. Setelah itu dimesek ini saya. Ini dimesek. Oke, sebelumah. Bapak ini dulu ketika pengobatan keberapa ya? Kedua apa? Satu sama dua. Kedua, yang pertama ini berlimbung matang-matang. Kento pupuk bukan yang saya kira. Apa? Kentole apa pupune iki apa? Iki. Oke, tes pupuk kentole. Kita tes seperti ini kan ya. Lakukan ya. Pokoknya
minimal 20 hari, maksimal 3 bulan, mungkin dilakukan 3 hari dalam 1 minggu. Ditotok agar peredaran darah yang ada di dalam berkelantan. Boleh metode seperti ini, boleh seperti ini, boleh seperti ini, boleh seperti ini, suka-suka, atau digabungkan, boleh dicek seperti ini, tergantung tata-tata darah seperti ini ya. Tapi yang urut ya, pertama sakit, kalau sudah 2 atau 3 kali nggak sakit, menjadi nyaman karena darah sudah menjadi lancar. Tes pertama dengan teknik seperti ini. Lemes. Gak tahu ditoto Pak ini. Tendang kan? Tendang. Saduk. Diangkat. Tendang. Bisa. Angkat. Satunya. Wes. Tak belum. Apa belumnya ya? Bobok ini. Apa injang-injang ringat yang bercucuran di mata dan di pipi. Semoga barokah bismillahirrahmanirrahim. Pengobatan apa meneh? Bobo yang keringat gitu. Si penting lah waras kesana nyala. Pengobatan apa meneh? Dulu kan besar gitu. Ayo pemasyah dunia besar tak kayak keringat nih mbak. Itu gak gembos. Gembos kesana gusti. Dadanya juga. Dulu wabu tuh kayak. Ini masih ada sisa-sisa keringat di tangan manusia. Waras. Lunggu. Saya lunggu di B, Pak. Di sini lunggu ya Allah. Sakit dikongkok ya di jajan. Ayo Mbak Kong, dikongkok-kongkok. Ini rasanya, bisa tak? Bisa. Di sini kan, kupingnya wes deli. Ripate wis biar padan jinglang padan terawangan pengawas ingsun sebab sifat kata saking pesan kala la memang terus ala umi setan ing dengak mbah kung waras atas kesan iki. Waras dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jempol kiwa, jempol tengen, jempol tengen, jempol kiwa, jempol loro, walhamdulillahirabbil alamin.